adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Anak-anak, jangan suka marah-marah ya, karena marah itu tidak ada gunanya. Kita harus belajar lebih sabar lagi. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Wah, kata kotor. Kata kotor.
mulut kotor. Bagaimana membersihkannya ya? Apakah caranya sama dengan membersihkan baju dan pakaian kotor? Kis gak ngerti nih. Siapa ya yang bisa jelaskan? Hai Kis. Rabi. Kebetulan sekali Rabi datang. Ada apa Kis? Kelihatannya kamu sedang memikirkan sesuatu. Begini Rabi, tadi Kids sedang membaca buku ini tentang mulut yang kotor. Kids bingung kalau mulutnya kotor cara membersihkannya apa seperti membersihkan baju yang kotor. Nah menurut saya mulut yang kotor itu memang harus dibersihkan. Bisa dengan menggosok gigi dan berkumur dengan air yang bersih atau obat pencuci mulut. Tapi ada mulut kotor yang lain yang tidak bisa dicuci dengan air atau dengan menyikat gigi. Nah, begini saja. Rabi akan kasih contoh tentang mulut yang kotor yang lain. Seperti ini nih. Wah, ini karena Sumi nih. Bagaimana Moni bisa belajar kalau pakai kursi itu? Waduh. Moni benar-benar kesel sama Sumi. Moni mau marah sama Sumi. Ah, gimana sih? Dasar gendut. Dasar gemprot. Rambut abu-abu jelek. Nggak tahu diri. Ah, ada Mondi di sana. Ah, ini dia biang gara-garanya nih. Kita main yuk, Mondi. Main. Main. Gak ada lagi deh main-main sama Sumi lagi. Emang Sumi kenapa? Kenapa Mondi marah-marah begitu? Bagaimana Mondi gak marah? Coba kamu ingat yang kemarin. Kamu ngapain? Emangnya kemarin Sumi salah apa sama Mondi? Ah, dasar gendut kuning. Badannya aja gede. Ingat aja gak bisa. Mondi kasar sekali. Sumi kesini kan mau ngajak main Mondi. Dasar Sumi badannya doang yang gede. Gak pakai pinter. Mondi, kemarin kan Sumi sudah minta maaf. Dasar cengeng, itu aja nangis. Dasar kuping lebar. Kemarin Sumi sudah minta maaf sama Kelly, tapi kenapa Mondi marah-marah? Gara-gara Sumi, Mondi gak dapat bangku dari Kelly. Pokoknya ganti, ganti. Mondi kasar. Mondi, Sumi, ada apa sih kok ribut-ribut? Kenapa jadi berantem begini? Holly, aku gak mau temenan sama Mondi. Mondi ngomongnya kasar. Dasar tukang ngadu. Ngomongnya enggak. Kasar. Sudah Sumi, jangan nangis lagi. Sekarang Mondi ceritakan ya. Begini ceritanya. Kemarin Mondi mau diberi bangku sama Kelly. Tuh kan, Mondi kasar lagi. Mondi sudah punya meja dan kursi buat belajar belum? Punya sih, tapi sudah jelek juga. Kalau begitu, nanti meja dan kursiku yang lama boleh buat Mondi deh. Asik, tapi Mondi bawa pulang nanti sore saja ya. Mondi mau pergi nih. Nah, sudah selesai semuanya. Terima kasih ya Mondi. Iya, sama-sama. Karena Kelly juga memberi meja dan kursi. Nanti Kelly bisa belajar dengan meja dan kursi yang baru. Dah Kelly, sampai ketemu nanti sore. Dah. Wah, Sumi juga ingin punya. Kelly, Sumi boleh coba duduk tidak? Boleh ya? Boleh deh, ini. Silakan coba. Asik, Sumi boleh coba meja dan kursi baru. Tolong. Aduh, kursi baruku. Maaf, Kelly, kursimu patah. Wah, kursiku yang baru hancur.
Kelly, walaupun kursimu banyak kelebihannya, bagus, diduduki enak, dan tidak mahal, tapi masih ada kurangnya. Selamat sore, Kelly. Mondi datang tepat waktu, kan? Mondi mau mengambil meja dan kursi yang Kelly beri buat Mondi. Yang mana ya? Maaf ya, Mondi. Kursinya yang ini saja ya. Masih baru kok. Lah. Tapi ini kan baru. Baru tapi kurang kuat. Ya, gak jadi deh. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Begitu ceritanya, Holy. Oh begitu, tapi Mondi jangan bicara kasar. Mondi kan anak baik. Anak baik jangan mengotori mulut dengan kata-kata yang kasar dan kotor seperti tadi. Betul juga ya. Walaupun Mondi marah-marah, tetap saja kursinya sudah patah, tak bisa utuh lagi. Betul juga ya, kalau dipikir-pikir. Aku ada ide. Kalau begitu,
Mondi gak mau marah lagi deh, sambil berkata-kata kotor. Oke, kita nyanyi yuk. Mondi punya ide. Mondi mau minta maaf deh sama Sumi. Sip lah, itu baru anak baik. Sumi? Iya, Sumi mau memaafkan Mondi. Sumi juga minta maaf ya. Hebat deh semua, hebat. Sumi mau tetap jadi sahabatnya Mondi. Ah, aku ada ide. Bagaimana kalau kita main sekarang? Nah, begitu. Kalau kita ngomong yang kasar dan kotor, yang membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain tersinggung, dan juga menjelek-jelekkan orang lain, itu namanya mulut kita jadi kotor. Kotor karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Oleh sebab itu, kita harus menjaga perkataan-perkataan kita supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Oh iya ya, kata-kata kotor itu dari mulut yang kotor kan ya Rabi? Betul sekali kids. Nah, nasihat saya, mulai sekarang jangan lagi berkata-kata yang kotor. Sebab kata-kata yang kotor dapat juga mengotori hati kita dengan dosa. Jangan biarkan hati kita kotor dengan dosa seperti ini. Bila kita berkata-kata kotor dan sia-sia, ngomong jorok dan menyakitkan hati orang lain, ini akibatnya, kotor kan? Nah, kita harus berusaha supaya hati kita jangan kotor, tetapi tetap bersih seperti ini. Nah, bersih kan? Jadi kita memiliki hati yang bersih. Kids, mau nggak punya hati yang bersih seperti ini? Wah, hati yang bersih seperti itu. Wah, Rabi, kids mau dong punya hati yang bersih seperti itu. Pasti jadi anak yang baik sekali. Tapi, bagaimana caranya ya, Rabi? Bagaimana caranya? Oh, nasihat saya, salah satunya dengan menjaga supaya kita tidak berkata-kata yang kotor, tetapi berkata-kata yang baik dan yang sopan. Itu caranya. Keren, terus deh Rabi. Tapi kita juga harus menjaga mulut kita
supaya tetap bersih dari kuman-kuman penyakit. Dengan cara menggosok gigi. Betul tidak, Rabi? Betul, kids. Betul itu. Nah, nasihat saya, kita harus rajin menggosok gigi supaya mulut kita tidak kotor dan bau. Jangan lupa ya, menggosok gigi 2 kali sehari supaya tidak dijauhi teman-teman yang lain. Ya, Kit? Beres deh, Rabi. Beres. Nah, sekarang kita harus beritahu teman-teman semua yang di sana. Yuk. Nah, teman-teman semua, teman-teman jangan lupa menjaga kebersihan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. Gimana? Setuju? Kalau mulut kotor karena ngomong kasar, jorok dan tidak baik, harus minta maaf dan berusaha sungguh-sungguh untuk bicara yang baik dan sopan saja. Dan jangan bicara yang tidak sopan lagi. Tapi ngomong-ngomong, hari ini Kit sudah gosok gigi atau belum? Karena kalau belum gosok gigi, wah, mulutnya Kit bisa bau. Wah, beres deh, Rabi. Kids, tentu sudah gosok gigi hari ini. Salam hebat, heboh, keren, dah teman-teman. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih. Pesan untuk anak-anak Indonesia, jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Irina, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Fighting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Togo. Hobi. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim kreatif. Vincent, Siana, Kristi, Yasi. Sutradara. Wadi. Produser. Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer. Om Tano dan Om Jarod. Welcome to the